Selamat datang para hadirin sekalian di Jatiwangi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Subdit Seni Media. Dan workshop ini akan berlangsung selama 4 hari, seperti yang teman-teman telah ketahui dari hari pertama. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama jadikan ini sebagai tempat belajar bersama. Pertemuan tidak ada jarak, karena selebihnya kita mau mengeksplorasi pikiran. Pemancing pembicaraannya nanti ada Alfred, ada Bunga, ada dari Mes 56 untuk pemancing pembicaraan. Karena pengen sekali sebenarnya kita merumuskan peluang dari yang disebut gambar bergerak. Direktorat Kesenian di sanggar-sanggar atau komunitas-komunitas yang bergerak di bidang ini. Kami sadar bahwa di jam ini tidak hanya yang berkaitan dengan kesenian, tapi lebih dari itu. This was like in a circus thing. I had some small pudding and then they jumping. You try wing. Really? Dan di situ barangkali kuncinya adalah di editing. Karena di situ pengolahan secara kreatif. But my question is not about art. Apakah mengenai keterbicaraan dari tema? Dalam bentuk dari material karya-karya itu sendiri pun jadinya sudah lebih luas daripada film yang biasanya naratif. Ada ruang dan waktunya tuh sangat menentukan ya kalau film gitu. Kalau kan pernah masuk ke video dan lain-lain gitu. Sams. Baru sekarang tahun 2000-an, karena memang tidak ada kesuatu-kesuatu yang independen sebelum itu kan. Nah ini memang di atas tahun 2000-an baru sekarang ini muncul gitu. Nah, pakai video. Kemudian sekarang ada. Ya, di situ adalah paling gila sebetulnya. Dianggap gila. Dari aktivis karena saya seorang fotografi ya, akan memix dengan gambar-gambar bergerak. Putar film alternatif dibuat tiap hari Rabu dan sekali di hari Sabtu. Jadi di KB Society Cinema sendiri, teman-teman orang MES itu ngajak FFB untuk mengkurasi film-film yang hadir di KB Society. Proses kurasi film juga bukan hanya keputusan dari FFB sendiri. Jadi ada misalkan teman-teman orang MES, dan dalam prakteknya kita juga gak hanya menyoroti membuat intimnya itu ketika setelah pada nonton biasanya langsung makan ya. Biasanya di situ terjadi obrolan-obrolan tentang apa yang mereka tonton sebetulnya. Ada yang pernah dengar film balada-balada sinema? Ada ya? Mungkin proses, tapi dari gak punya apa-apa. Jadi setiap tahun itu pasti ada yang kurang, pasti. Meskipun udah dibantu pemerintah, pasti ada yang masih kurang. Ini memang bagian dari fokus kami di transaction and mobility, transaksi dan mobilitas. Jadi
mungkin di sini. Jadi ini adalah sebuah proyek yang diusung oleh Atlet tahun ini